Halo gamer, selamat datang kembali di channel Saluji Gaming. Oke guys, kali ini gua akan kembali ya berbagi sekaligus nge-review update terbaru dari game FTS 2025 guys ya, yang dimana pastinya di sini udah update yang lebih terbaru guys ya. Dan sini untuk backgroundnya adalah Joao Felix yang sudah pindah ke Chelsea guys. Nah, sebelum gue lanjut untuk review gamenya ya, langkah baiknya buat kalian yang baru bergabung di channel ini untuk di subscribe dulu dan aktifkan juga notifikasinya agar ketika gue upload konten-konten terbaru kalian tidak ketinggalan, dan biasakan juga buat kalian ditonton videonya sampai selesai. Oke, kita langsung saja untuk review gamenya guys, let's go. Oke, di sini gue udah masuk ke dalam gamenya guys ya, dan inilah tampilan awalnya seperti ini guys. Dan pastinya di sini kalian bisa main manager mode ya seperti biasa, dan juga untuk ukuran game ini itu sekitar 350 MB guys ya. Dan juga di sini kalian bisa main mode turnamen juga, dan pastinya di sini udah update yang terbaru guys. Oke, langsung aja kita cek ya transferannya guys. Oke, di sini ada liga apa saja. Ini ada liga Inggris ya, ada liga Skybet, ada Ligue 1, ada Bundesliga, kemudian ada Serie A, ada La Liga, ada Eredivisie, ada European Club League, ada Liga BBVMX, ada Swedish Pro League, ada Rest of Europa, Rest of Asia, Rest of America, European National League, ada North America National, South America National, Asia National, Afrika National, dan All Legend guys. Jadi sini full Liga Eropa guys ya, tidak ada Liga Indonesia guys. Nah, buat kalian ya yang pengen main FTS yang ada Liga Indonesianya atau Liga Indonesia, kalian bisa cek di video ini guys ya. Cek di video ini, di situ gua udah bahas game FTS 2025 update Liga Indonesia atau Liga Asia ya. Ini kita langsung aja cek di transferannya guys. Kita cek ke Chelsea. Kita masuk ke Chelsea ya. Cek ke Chelsea di player. Oke, di sini udah ada Joao Felix di Chelsea ya. Mantap banget, kalian lihat aja di sini ya untuk pemainnya. Di sini Chelsea udah ada Kepa juga. Nah, inilah pemain-pemain ya, kalian lihat aja pemainnya ya. Ada Mercury juga. Pokoknya di sini udah update yang paling terbaru guys ya untuk FTS 2025 ini guys. Mantap ya. Ada tim promosinya juga guys, ada City di sini. Oke, Gundogan ya. Nih udah Gundogan udah pindah lagi ke City guys ya. Udah pindah lagi ke City untuk Gundogan. Dan kita cek ke Manchester United di sini. Nah, inilah skuad Manchester United ya. Kalian lihat aja di sini ya skuadnya. Kita cek ke Liverpool.
Nah, oke, sekarang kita cek ya ke menu turnamennya guys di sini ya. Ini turnamennya kita lihat ya, ada apa saja. Ini ada Liga Inggris, ada FA Cup, ada Ligue 1, Coppa Prancis, Serie A, Coppa Italia, La Liga, Coppa del Rey, Bundesliga, DFB Pokal, dan banyak banget ya untuk turnamennya guys. Mantap banget ya. Kita bisa main FIFA World Cup 2006 juga guys, mantap ya. GG. Nah, buat kalian yang mau coba gamenya, updatean terbaru ini kalian cek aja langsung di pin komen guys, seperti biasa ya. Oke guys ya, mungkin sekian videonya. Inilah game FTS 2025 guys ya. Kalian bisa cek aja langsung gamenya di pin komen. Gue udah sertakan di situ guys. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. See you next time. Bye bye.